Nah, pada perjumpaan yang sebelumnya, kan kita <laughs> ngomongin tentang Mesir, kemudian ya. LC sudah selesai ya, tentang uh, apa uh, dakwah tadi ya, ya. Jurusan, Ini, dakwah. jurusan dakwah. Ya, uh, kemudian di akhir, Mister bilang ke Eropa, dan waktu itu masih gampang. Maksudnya gimana ya? mahasiswa Indonesia dari Timur Tengah bukan dari Mesir aja ya, hmm. ya sering ke Eropa waktu itu, mereka. Oh ya, oh emang ya. jaraknya nggak jauh ya? Nggak jauh, kan oh. cuma kalau ke Mesir kan cuma dua jam atau tiga jam aja. Iya ya, cuman. naik pesawat. Iya, ya? gampang. Ya, jadi termasuk juga mahasiswa Indonesia di Saudi Arabia ya. Saya jadi teringat almarhum Kang Surya ya, dia termasuk perintis mahasiswa Timur Tengah yang bawa yang ke Eropa. Surya Ali Negara sudah meninggal almarhum oh, beliau dari dia, Banten dia, ya? Dia Madinah ya, asalnya Banten. Banten. Oh dia di Madinah. ya? Ketemu di Madinah. Dia di Madinah ya. ya. nggak pernah studi di Mesir. Mm -hmm. Ya jadi beliau itu termasuk perintis. Ya. Ya. Surya nah, ada cerita yang menarik ya, lagi sama beliau ini banyak sekali yang aneh <laughs> <Menarik>. tapi terlalu banyak <laughs> ceritanya. Nggak apa-apa. Tapi ya ee, salah satu seru. ini ya. <laughs> dia dia itu otak dagangnya dulu dia dulu. Dia tuh di zaman itu. Tahun berapa? Tahun 70. Tahun 70-an ya. 70, -an, 76, ya? 70 -an. ya, waktu itu baru sebelum PPMI berdiri kan mereka itu hmm. tahun 70-an yang berdatangan. Kan, yang Guzur juga pernah di sini. Yeah, yeah, yeah. Guzur itu di, dikasih tip sama dia kalau ke Eropa. Hmm. Itu. Waktu oh, yeah. itu Guzur sudah di Irak. Oh. Beliau sudah selalu Mesir ke Irak oh. Jadi yeah. ya udah ke Eropa aja nih Khusus dia itu dia karena tak dagangnya. Dia kalau ke dari sana naik pesawat, dari sininya dia bawa mobil. Oh, beli karena mobil di sini. Beli mobil dijual. Oh dapat untung. Oh iya, lewat oh, darat kan. itu, lewat Irak, mereka ketemu di Irak, mas bisa di Irak ada gusur, uh -uh. udah kayak Eropa aja. Nanti kan tipnya itu cerita, -cerita Kang Surya, tapi sekarang benar. Uh -uh. Maaf, waktu itu masih gampang ya? Gampang. Karena sekarang beda loh. Oh iya oh, susah, karena Makin ada ketak. imbur kursus, <laughs> <laughs> Ada kursus wajib belajar bahasa Belanda itu. Hmm, masuk kalau dulu masuk. Ya, dan memang gampang cari kerja juga kan, memang ya, perlu buru ya bisa, Belanda perlu buru, buru ya, iya, jadi iya. kerja di pabrik atau mm -hmm. ya, jadi dia sebelum sebelum pulang ke sana dia Ya, cari mobil dulu. Uh -huh. Dan waktu itu Saudi belum sekarang ya kalau mau sekarang diketawain bahwa mobil botot dari apa di Saudi kan. Itu kan second mobil bekas. Iya <metsis> iya. <metsis> di Saudi mobil second dia di pinggir jalannya, aja mm -hmm. ya, dia ya, ya, di ga diurus. Zaman kan, dulu. Zaman zaman dulu sih laris. Laris beruntung, ya Turundung dia bisa dijual. Nah, nah. <metsis> nah. <tuh> <tuh> jadi, <tuh> itu ceritanya. Tiap tiap tahun jadi ke sini. Hampir uh -huh. apalagi mereka ya karena orang yang beswa Saudi di beswa Negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Mesir enggak ya, yeah. Arab Saudi Kuwait mm -hmm. itu mungkin Abu Dhabi dan sebagainya, uh -huh. mereka itu dikasih beasiswa, beiswanya itu sebenarnya cukup lebih dari cukup Oh iya? Bani pasar. Oh. Ya tiap tahun mereka dikasih tiket untuk liburan pulang uh. ke Indonesia. Nah itu udah gitu bisa naik haji lagi? Oh iyalah pasti ke ya, sana kan. Um, Sebentar kami Kairo kan rebutan kalau mau naik haji sambil kerja ya supaya yeah, dapat yeah, duit juga. Yeah. Yeah. Kerjanya di si Saudi? Iya kalau oh, musim haji. Ya, mau jadi membantu, guide, membantu ya guide lah uh, membantu kedutaan ya uh, untuk jadi karena kita bisa bahasa Arab ya. Iya yeah, betul. Jadi kedutaan juga perlu mahasiswa. Bisa baca ini ya. itu ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi jadi yang maksudnya mahasiswa Indonesia timur tengah itu udah biasa ke Eropa, mm -hmm. tur utama ke Belanda karena udah tahu kan oh di Belanda itu banyak banyak Indo-Indo gitu. Iya. Ya, mereka tuh ya, orang bisa bahasa Indonesia iya, juga. Iya, bisa bahasa Indonesia aja juga budaya Indonesia. Jadi makanan Indonesia nggak masalah. Mm -hmm. hmm, hmm juga bisa gampang. Iya. Jadi Atau kan mereka juga lebih friendly terhadap orang Indonesia? Orang tua Waktu itu, ok. itu iya, Biar mereka kangen. Ya, iya. <laughs> kangen Indonesia disambut. Oh, eh, hey, iya, disambut. Iya, tante-tante iya, Indo, Indo, itu om, om itu senang. Begitu dia kalian jalan-jalan oh, itu. Oh, ya di Denah terutama kan kebanyakan banyak iya, Indo kan Denah. Dena. Denha itu Budangnya kan disebut apa Indonesia, namanya ya. jandanya India kan ya, ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang dulunya tinggal di Indonesia di India Belanda, sebelum pernikahan mereka kok, kalau datang ke Belanda biasanya ke Denha Denha ya Iya jadi ketemu itu terus eh kalau nggak salah Mister pernah cerita di kereta itu gimana tentang anjing itu oh iya, <laughs> saking banyaknya itu orang tua tua Indo-Indo itu yang lahir di Belanda, yang namanya Indo atau bule betul ya orang sebut totok. Yeah, tapi Toto. dia itu kan ya kelahiran Hindia Belanda. Oh di Indonesia iya. gitu. Jadi tapi dari rupa nggak kelihatan Ini nggak lihat ya butek, bule. Bule. Sia -sia. Itu. Iya. Terus gimana itu? Jadi kan kita sama-sama mahasiswa kan kalau ketemu kan juga kita banyak kerja semua. Tapi kan akhir pekan kumpul-kumpul. Iya lah. Untuk sama -sama hiburan. Sama-sama naik tram kemana? Iya iya iya. Tram ya. naik. Nah, itu ada teman saya nggak perlu nyebut namanya juga ya, kalau beliau masih <laughs> ada. <minta. laughs> Jadi dia sendiri yang cerita sih, yeah, saya sih nggak yeah. ngalami. Yeah, yeah. Jadi ngomong yang selalu keras, cerita gini. Yeah. Terus cerita biasalah ngalurin uh -huh. cerita itu, cerita apa kabar, terus cerita-ceritanya itu sekeliling-keliling. Gitu. Ah, yang di lihat penumpang. itu penumpang. Ya, ada yang bawa anjing. Ah. <laughs> Udah ngomongin anjing yeah. ibu itu, macam-macam yeah. <laughs> lah, anjing yeah. itu, anjing ini, sambil <laughs> ketawa-ketawa. <laughs> gitu. <laughs> ya sudah itu ada berhenti tramnya beberapa hari. ke halte turun turun situ ibu permisi yang punya anjing jelek mau keluar <tuk> <tuk> mau turun kaget ya bisa bahasa Indonesia makanya terus dia bilang kalau di sini yang hati-hati ngomong bahasa Indonesia <tuk> banyak orang ngerti <tuk> <tuk> itu ya itu udah tahu jangan Mas bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Sunda orang Suriname kan juga ya betul-betul ya. ya, ya, itu, itu. Oh itu benar-benar orang-orang zaman ini. itu ya tapi ya. kan sudah meninggal semua kebanyakan generasi itu ya yang berbahasa ya, ya. Indonesia. Ya, ya. Ya. Eh tapi mohon maaf kalau kerja itu kerja di pabrik-pabrik itu pabrik cat bisa pabrik main ya, apa resmi resmi. Ya, ya, ya. Ada dulu absen aus biro tersendiri apa ya, macam biro Depnaker atau apa, -apa ya, ya, biru... biro... untuk... ya. Ya biro. Biro. Ada khusus untuk mahasiswa? iya iya. Jadi kita biasanya sudah di Antiwati teman ayo kalau di Cairo minta minta kartu mahasiswa internasional, oh, itu ya, ya Jadi nggak masalah sana kita okay. bampang kalau lebih dalam sana bisa mendaftar ini yeah, nah, nah, mahasiswa. Nah, nah. nah. Ya bisa kita kerja asal tergantung aja lowongannya juga kan banyak kok. Saya pernah kerja di uh, pabrik apa dulu namanya uh, yang dulu namanya Hak sekarang kalau dulu kan gabung dulu oh, belum kan yeah, yang yeah. apa? Mm, pencor, pencor. Apa? Konser nggak bukan yang mau, yang sayur-sayur itu ya. Oh iya. Masukkan ke. iya iya iya. Ya. Ada buncis, ada itu oh, jadi awet kan. Jadi kaleng-kaleng. Bukan tomat lah, apa apa. Hmm. Tahu saya. Botol kecil. iya, iya, Masih tahu. ada sekarang ya. Kacang kapri. Iya. Itu di Rule of Arms itu. Iya iya Lama saya kerja sana. Itu lewat dekat Amsterdam. Ada namanya. Asa. bukan nih dekat Den Haag. Iya. Ya antara. Leiden Leiden. Leiden. Namanya Asa. Asa Ya asen biro khusus untuk mahasiswa hmm. jadi gampang. Hmm. Hmm. Oh gitu, hmm. jadi bawa apa, kartu mahasiswa internasional, ya. kemudian datang. Ya. Itu biasanya berapa lama di sini? Iya. Sekali datang, kalau di sini sekarang kan dua bulan, 30 hari ya, gitu loh ya. kan ya masih hari. bisa bukan lagi overstay kadang-kadang ilegalnya sampai satu tahun ini <laughs> namanya ilegalnya, itu tuh udah sebenarnya nggak dapat izin Iya, udah nggak ada izin lagi nggak ada visa nggak ada visanya lagi mungkin yeah. dapat visanya cuma tiga minggu atau sebulan dua bulan yeah. kawan terima kasih masih bersama channel serba Belanda jangan lupa untuk like mensubscribe dan pijit tombol loncengnya terima kasih mohon yeah. maaf itu waktu itu orang Maroko Turki udah datang belum nah itu menarik juga ceritanya ya nah, jadi mana? sebenarnya ber, bersamaan dengan itu Belanda merekrut buru-buru dari Mediterania negara-negara ya, Maroko Turki Turki Spanyol dan juga apa ya Italia uh, Eropa ya, Selatan ya. Mm -hmm. karena mereka perlu tenaga buruh ya, buru ya, yang buru lebih masalah. murah di sini kekurangan ya, tekstil juga ya. Ya. Ya mereka mulai di situ, Bisa, jadi saya, mereka ya. senang juga ketemu dengan kita mahasiswa-mahasiswa Indonesia dari Bisa Arab, Indonesia, Arab juga. Bisa Arab. Lah. Tapi mereka masih tinggal di pensiun-pensiun itu kayak apa ya? Kaya... Kayak barak -barang, barang, barang gitu. gitu. Ya mereka masih single waktu itu belum Yalah. bawa keluarga. Tidak boleh. Yang masih muda-muda, ya, umur hmm. 20 hmm. gitu ya. Kukar-kukar. Ya, segitulah kita suka kumpul-kumpul sama mereka. mereka. Senang ya. juga ya. Kadang-kadang ya. ketemu di satu pabrik atau juga ke tempat tinggal uh, gitu. Uh, uh, jadi mulai tahun tujuh bulan itu mereka mulai uh, berdatangan ke Belanda ya. Ya. bersamaan dengan itu guys bersamaan uh. ya, mereka itu ya waktu itu ya memang diperlukan jadi ya. sambut oleh ya. orang Belanda ya, ya bukannya kebayang kan sekarang itu banyak yang anti ya. Maroko banyak Mali, orang yang dulu orang Maroko. itu ya orang Belanda itu ya sangat perlu mereka jadi mereka dibutuhkan karena dibutuhkan. lowongan kerja banyak sekali, banyak sekali. Ya. jadi pabrik nggak berputar kalau nggak ada mereka ya betul ya sampai sekarang itu kan banyak sekali pabrik-pabrik yang apa namanya Uh, yang menjadi besar gitu oleh jasa mereka juga mm -hmm. ya, Oke, okay, di Belanda kenalan sama orang Turki, sama Maroko. Uh, kalian terlalu betah di sini. Nah, Jadi nah di, di, di Mesirnya apa nggak harus ada kewajiban-kewajiban? Kok bisa lama di sini? Nah, itu dia. Saya... Saya akhirnya saya juga nggak, nggak mendaftarkan diri untuk doktoral, gitu hmm. Jadi ya... S1 udah selesai? S1 ya sudah. Okay. Ya, jadi saya lupa juga. Mungkin nah. saya dulu pernah daftar sudah itu saya tinggalkan saja gitu. Bisa jadi saya lupa gitu. ya, ah. lupa. Ya, akhirnya saya ya lah di sini setelah apa yang pernah pulang satu kali gitu sana. Selain ke Indonesia itu, atau ke Mesir? Nah, ke Mesir. Mesir. Hmm. Setelah itu saya balik lagi ke sini. sini lagi ya. Iya. Ya, karena sudah dikenal di sini lama gampang dapat kerja ya. Yeah. Kerja saya yang paling lama itu ini banyak anekdot juga ya yeah. di, di Kerja Rumah Sakit Rodo Kraus ah. di Den Haag Palang Merah Palang Merah ya, namanya itu um, ya waktu itu ya masuknya sebagai tukang bersih-bersihin lah cleaning, cleaning service, service ya, lah. biasa Luar kan kerjaan biasa. yang paling gampang jadi Tapi buat saya sih senang lah daripada di pabrik kadang-kadang capek juga pabrik, kerja keras juga ya iya pertama ya, di magazin, ngangkat-ngangkat gitu -ngangkat iya. ya dan itu juga kerjanya putih lewat uh, biru resmi, ya? Juga, ya? resmi jadi dibayar dipotong juga dibayar. Iya, iya 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 dipotong dibayar. pajak juga ya saya juga pernah kerja bukan asin biro bukan lewat asen nih resmi dulu resmi. lewat kementerian h oh kota praja dan h bagian bersih bersih juga uh, -uh. berapa nah, lama tuh kerja mister waktu itu kontraknya tiga bulan ya, yeah. hmm. itu benar-benar itu sudah setelah datang kedua kali itu, yang yang di rumah sakit ya ngepel mesin-mesin itu ngelap ini ngelap itu, meja. Yang di rumah sakit ya kerjanya kadang-kadang juga pagi-pagi terutama ya mengerjakan ya tempat-tempat pasien-pasien tidur itu oh, kan ya? tempat apa wastafelnya, mm -hmm. toiletnya, mm -hmm. segala macam yang gitu kerjain kita ya dididik untuk itu, mm -hmm. ya terus ya, sorenya biasanya ada kerjaan lain seharian menunya kerjaan lain saya akhirnya Naik pangkat juga lah, sudah <gul> kan? <laughs> ya, ya. bisa bahasa Belanda juga. Yeah. Sikit Kayak ini cepet kalau mister ke bahasa-bahasa gitu ya. Nah ini ada cerita menariknya juga ya. Uh -huh. Yang menjadi bos saya itu bagian cleaning service nya, atasnya nggak tahu lah. Uh -huh. Bagian mandornya ya mandornya itu Indo. Orang Indonesia oh. berdarah campur Belanda Indonesia. Mevrouw Van Kempen namanya saya nggak lupa. Oh, masih ingat Van Pintar ya? dia bahasa Indonesia. Ngom oh, iya. Dia juga senang kalau ada orang Indonesia sana ngobrol bahasa Indonesia terus yeah. sama dia. Terus saya bilang juga sama seperti cara di Mesir tadi. Yeah. Saya mau belajar bahasa Belanda. Saya bilang sama mau ke Van Kempen. Oh ya udah bari. Besok mulai besok kamu ngomong bahasa Belanda sama saya ya. Hmm, nah gitu cara. Mevrouw Kalau nggak ngerti baru bisa Belanda. Ya, padahal lebih nyaman atau enak lebih gampang Toh Freud itu juga bisa bahasa Indonesia. Iya. tapi Diminta toh memilih untuk bisa bahasa Belanda, bisa kenapa? Ber Kayaknya bermotivasi banget untuk belajar bahasa. bahasa. Ya, ya. Saya menganggap semuanya ya itu sama dengan di Mesir juga ya. Mm -hmm. Kita harus mengerti bahasa orang sini. Jadi, mm -hmm. enggak, saya juga waktu itu belum belum merasa mau tinggal di sini, tapi mm -hmm. ada keinginan itu. Ya udah beberapa tim itu banyak sekali berjasa. Jadi saya coba terus coba dan waktu itu ada kursus-kursus malam gitu yang diadakan gratisan gitu yang guru-gurunya itu mahasiswa-mahasiswa Belanda. Jadi Iya fakultas bahasa Belanda. Iya, ya, ya macam dan mungkin juga fakultas lain juga, ya, tapi ya. mereka kerja relawan gitu ya, ya, ya bantu. Ya. Karena tadi sehubungan dengan banyak buruh asing atau buruh yeah. kerja berdatangan, jadi yeah. mereka membantu, membantu. gitu uh -huh. malam-malamnya saya ikut juga, uh -huh. ya, saya ikut juga gitu. Jadi beberapa ya, kampen itu juga hanya dukungannya aja yang paling penting. Yeah. Ya, jadi itu dia cara mulai saya banyak berbahasa berbahasa Belanda gitu ya, yeah. ya, nah. Ini beliau ini sebenarnya ada cerita juga ya, yang menarik juga kerja di sana. Uh, ini rumah sakit bukan? Rumah sakit Rodokrasi itu. Oke okay, oke, okay. uh, terus? Maksudnya dengan bukan di sana, saya di sana itu kan juga di Abdiling-Abdiling itu kan juga banyak koran lah bekas Iya yeah, di bagian-bagiannya. Yang banyak itu majalah ya. Mm -hmm. Majalah Weekend lah, apalagi nama-nama oh, ya. majalah-majalah yang ibu-ibu ya, tuh maskerit. Ya, kayak Femina gosip, gosip Indonesia, gosip artis. kayak Femina, kayak gitu ya. Iya, ya, ya. Femina ya. Kartini. Ya. Terus ada majalah, lupa saya apa Weekend atau apa. Saya kan, semangat saya untuk melatih bahasa Belanda. Saya nggak tahu apakah itu dianjurkan oleh beberapa perempuan atau, atau saya sendiri. Mm -mm. Itu kan ada rubrik cari... Cari kenalan, cari jodoh, juga cari kenalan. Oh, juga. ada di situ ye. Ada. ya? Betul, ada. Betul zaman itu iya belum internet. Belum, hmm. belum internet. Wah, saya bilang ini menarik, saya coba hmm. aja tulis. Oke. Saya hmm, tulis. Peranian ya. juga ya. Ada redaksi kan itu, alamat redaksi? Ada, menulisnya ke redaksi kok. Oh, uh. Belum langsung korahnya kan, mereka kan masih disimpan oleh mereka. Surat atau kartu pos tuh? surat Kurang. Surat. Mm -hmm. diajarin sama probannya sendiri. Enggak juga waktu itu saya udah sendiri. Uh -uh. Saya lupa apakah saya dia apa dianjurkan pendeta tapi saya surat saya saya, saya bikin sendiri oh, aja iya, seadanya. Iya. <laughs> gitu. uh -huh. Ya itu. Oh, saya oh. malah belum belum pernah dengar ini cerita. <laughs> belum pernah ya. <laughs> itu Makanya disimpan dulu gitu banyak gitu. yang reaksi. Iya, iya. Ada yang oh. dari Brabant, oh. ada yang dari Utara, oh. dari Kroning. Oh. dari mana-mana. Tiba-tiba gitu. tiba ceweknya 50 aku, kandidatnya. Ada yang ngakunya <laughs> <yang aku, laughs> Indo, Engga, enggak 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 banyak. banyak. Ada yang ngakunya <laughs> Indo, ada dari Indonesia, ada yang orang bule betul oh. gitu. Ya akhirnya ketemu istri saya ini, dari Zwolle. Loh, <laughs> bereaksi dia. <laughs> iya. Oke. Seru. Jadi berani-berani aja gitu aja dia. Ya. Eh, saya, eh sebentar. Kan reaksi banyak tuh masuk. ya Loh, mister bagaimana menyeleksinya sehingga akhirnya eh, kok Ya karena nggak gitu deh. banyak ya. Saya jawab ya akhirnya saya pilih. Ya istri saya sekarang itu salah satu lagi yang kerunin. Oh iya. Ya, saya pilih itu aja Eh Bursuk Fro jadinya. <laughs> saya pilih saja saya jawab. Eh. Akhirnya saya juga Ya, boleh berkenalan apa dulu ya di Kroningen bukan Kroningen sebenarnya di Laren ya, dari Laren. Kota hmm. kecil kayak Kroningen itu. Hmm. ya selainnya kenal dia memang bule 100%. persen hmm. uh, tapi bapaknya dulu pernah militer di Indonesia. Di Indonesia. Jadi dia tahu, dia cerita ketemu saya makan di sana, oh. nginep di sana, terus oh. bapak cerita saya dulu katanya pernah dirawat di rumah sakit Lahat, jadi ya nyambung Uish. banget ya, ceritanya sama dia ya. Iya- iya. Ya, ya. Pernah jadi tentara. Tentara. Kenil. Ya banyak sekali kan di tentara itu yang juga tetap walaupun mereka tugasnya itu tugasnya berat, iya. malam-malam, macam-macam gitu, tapi toh mereka jatuh hati juga terhadap mm -mm. Indonesia itu Indonesia. bahasanya suka yeah. makanannya, yeah. terutama gitu. Mereka datang ke sana kan bukan karena membenci penduduk Indonesia, tapi mereka karena di, mereka dikirim, dikirim kan. Dikirim. Ya ya yeah. ya dia oke sebelum ke sana terus ada gitu. satu lagi uh -huh. di bisboler ini menarik juga uh -huh. ini saya ketemu ditanya punya tanya dia juga memang bule 100% persen dengan orang kampung juga tinggal di daerah kota ke, apa namanya akhir kampung kecil di sini ntar Ya ternyata temannya itu banyak Indo-Indo, ah, ada orang Maluku juga, iya, waktu iya, dia masih muda. Iya. Jadi Karena di daerah sana memang banyak eh, Orang, orang Maluku banyak, Defender teman, Defender kan. Ya. Hmm. ya makanya salah satunya yang kenal Sirco kan apa <laughs> uh, Betty bukan? Kakaknya Betty itu kenal baik sama Hera. Oh, Kira itu istrinya Pak Bari. Ya <laughs> jadi apa? Uh, dia itu suka kalau malam-malam kan pulang dari diskon, <laughs> <jumpa, laughs> gitu terus. <tubuh, laughs> Mereka masak gitu, jadi uh, masak biasa kita kan kalau lapar kan masak nasi iya, biasa iya, kan. Iya, iya. Ya di bulan Belanda nggak paling balik ya makan roti aja kalau lapar makan roti tidur. Hmm, kalau dia masak eh, ini masak. masak gitu jadi budaya-budaya seperti itu dia. Oh dia lebih lebih kenal Indonesia kalau di mata Mister waktu itu ya ada kelebihan dia sih itu sudah ya, tapi sudah mengenal orang ya. Indonesia ya. orang Maluku. Ya 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 memang ya kalau si itu kalau salah siapa namanya, Marion ya yeah. itu hmm. dia memang ya dia karena ayahnya juga eh, dia suka Indonesia ya iya. tapi iya. dia nggak punya teman-teman mengalami seperti itu iya. dan dia um, orangnya tinggi tentara oh. tentara loh bu inteleknya Marion itu waktu aku kaget, <tuk> <tuk> kaget dong Mister kan sebesar saya paling satu enam enam satu enam enam kan paling tingginya kan <tuk> dia bukan satu tujuh lima Ya, enggak tahu lah ya. Pokoknya agak agak, dia tentara. Agak, saya pernah juga saya kunjungi di ya. di benteng di asrama di Den Haag uh. waktu itu ya nggak bisa masuk juga ya namanya tentara. Saya yeah, berani yeah. berani aja. Iya yeah, iya. Yeah. Ya akhirnya ya saya pilih. Yeah, yeah. Iya gitu. yeah, uh, uh. ya lah gitu. Iya. Jadi itu Cuman juga. Menjodoh. Jodoh ya, jodoh sebenarnya. itu juga ya sebenarnya berkat karena keinginan saya mau belajar bahasa Belanda, tapi waktu itu juga mikir-mikir, "aduh lah, sudahlah, cari-cari jodoh lah di sini <tuk> gitu." Akhirnya ya ketemu gitu. Iya, 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 ya... Itu juga momennya itu pada saat saya bekerja di uh, rumah sakit Tena di Rodo ke arah Jadi momen belajar bahasa Belanda, momen ya, momen itu ya, ya, apa namanya? Akhirnya menikah dong? Iya, iya, iya. Ya. Mm -mm. Menikah Islam Pak Hambali banyak ini ya, ya. dinikahkan oleh Pak Hambali. Oke oh, okay. Pak Hambali itu salah satu orang Indonesia juga tokoh. Oh, tokoh kita, toko senior kita. Ustadz juga senior ya. sepuh kita sepuh ya. Sepuh masih ya. sekarang Ibu Hambali udah meninggal. Ya. Tapi Pak Hambalinya masih. Ya, Pak Hambali itu ya generasinya Gus Dur ya. Oh, ya. waktu di Belanda kan tahu mereka sudah kenal. Jadi Suri Ali Negara juga. Iya, nah, iya. Itu. Mereka, mereka itu sebenarnya termasuk ya benih-benihnya untuk mendirikan PPMA sebenarnya. Iya, perhimpunan pemuda, 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 pemuda muslim, muslim se Eropa. Se Eropa. Iya. Mm, ya. Oh, gitu ya. Jadi itu ceritanya. Hmm. Oh, Oke, namanya? menikah, menikah, kemudian tinggal di Solo juga. Solo. Saya pindah ke... dong jadinya dari Denha. Dari Denha saya pindah. Ya. Mm -hmm. Akhirnya ya cepat-cepat cari kerja lah. Nah juga saya sudah kerja melulu kan ya. iya ya, tanpa tambah ya. kerja. Cuma ya, bedanya sekarang kan resmi. Untuk Masih re gampang juga kerja. Untuk kerja ya ha. gampang. Hmm. Waktu itu apalagi saya sudah punya izin tinggal. Ya. Ya, proses izin tinggalnya juga lucu juga. Ya. Saya kan paspor dinas. Ha, biru ya. Jadi saya harus masuk lagi Belanda kan waktu itu statusnya kan ilegal ya. Hmm. Nah, masuk Belanda ke Jerman dulu kan. Oh iya jadi ke Jerman. Oh, nggak bulan Iya, iya. ya? jadi ke Jerman. Eh, eh, emang masuk, gimana? Ke Jerman muda? juga belum bebas, belum bebas Schengen belum ada. Belum adep, belum ada Schengen, belum ada Benelux ya. lagi. Iya. Jadi orang Indonesia yang apa? Oh, iya pernah saya dengar gitu. Untuk gampang masuk ke Belanda lewat Jerman katanya. Jerman-jerman lagi. Jerman lebih Tadi ya Pak, ya di Jerman saya minta visa lagi, hmm. tidak bisa. Bisa Jerman, bisa Jerman. Nggak ke Jermannya nggak perlu. Orang Indonesia ke Jerman nggak perlu bisa. Oh iya, iya iya ya, betul, betul. betul. Betul, betul. Nah, oh. Untuk supaya dapat minta bisa lagi masuk Belanda. Oh iya. Nah, iya. Jadi saya dapat di sana kebetulan ada Bang Nur kerja di kedutaan. Uh -uh. Itu masih di Bon. Uh -uh. Lalu Bang Nur bilang wah ini baru kamu paspor dinas ini harus ke hmm. itu ya. Ke konsul konsulat aja di apa? kulitnya ya? Kulen. Bel, Oh, Berlin. Aja. Pokoknya yang yang udah Ooh, dekat Belanda lah, ke sana, ke sana saya dikasih visa, mm -hmm. cuman cuma tiga minggu saja. Mm -hmm. Tapi sebenarnya proses untuk untuk izin tinggal itu sudah jalan, mm -hmm. jadi sudah in unverlag ya, in mm -hmm. ini ya, dari yeah, polisi oleh polisi sudah di sekolah, aplikasinya udah jalan. Yeah. Ap apply? Atau sebaliknya, mungkin juga, enggak, saya dulu mampir pisah dulu, pokoknya diputihkan dulu lah. Iya ya. Resmi dulu, baru ke polisi. Mm -hmm, mm -hmm. Nah okay. kalau sudah polisi kan aturannya kalau selama itu in handling, selama itu jadi dalam proses ya nggak bisa ada apa -apa yang nggak bisa dia apa apa enggak. Iya. Sebelum iya. ada keputusan dan sebagainya. Mm -hmm. Ya jadi kaidah yang jamin saya dan sebagainya, seri. tapi akhirnya polisi bilang ya, katanya menemukan kalau bak, kalau mau cepat-cepat sudah kalian. Agar menikah resmi saja menurut uturan Belanda mm -mm. kementerian mm -mm. jadi gandilah yang, ya, yang ayahnya, paham Bali, tambah dengan dia ya, akhirnya dipercepat itu ya secara betul. sipil ya akhirnya kan itu. resmi Iya. ya jadi oh ya, gitu ya dipercepat cepat proses untuk dapat uh, izin tinggalnya uh, dapat uh, izin ya. kerja dan seterusnya ya, itu lebih tenang dong waktu itu kemudian ya ya sudah itu ya sudah sudah tenang lah yeah. ya jadi saya lama kerja itu di pabrik cat ya oh, oh. lama saya di yeah. di kota di tengah kota Skaman namanya oh, yeah. di tengah kota Solo itu ya ya di situ eh, sanalah saya belajar berjuang namanya naik sepeda seperti orang banyak naik sepeda musim yeah. dingin pernah juga 20 derajat di bawah nol oh, itu. minus <laughs> minus ya ya yeah. oh. Oh, tetap ya. saja saya naik sepeda berjuang ya. berjuang masih muda kan <laughs> Ya masih muda jatuhnya Jadi, juga sering juga jatuh juga jatuh bangun kehidupan itu <laughs> kawan jatuh ya, bangun itu jatuh biasa betul jatuh karena salju juga ya, orang dinilai bukan karena bagaimana dia jatuhnya ya. tapi bagaimana dia bangkit dari kejatuhannya. yaitu ya itu tetap semangat jangan ya, kasih ya. kendor ya itu jangan kendor itu, tapi jangan sila. kendor kasih <laughs> ya. bagaimana sila itu belum ada di waktu itu itu luar ya ya <laughs> Ya, jadi ya. saya dapat kerja tetap lah gitu ya. Udah, udah, udah tenang lah. Udah tenang. Ya, mestinya udah tenang, tapi saya kan mau mau pengen maju dulu mau maju, mau ya, ya, ya. saya pernah juga mau coba kuliah sore segala macam. Oh, ya. ca capek mm, gitu mm. ya. Ya, enggak bisa Nggak lah. Gak anu lah. Ya, kerja pabrik mm. gitu, pernah ingin menjadi MO Aktif artinya yang bisa, bisa menjadi guru. Heeh. Mm. Ya, di sore gitu ya. Yeah. MO Aktif pedagogik ya, jadi mm -mm. guru pedagogik Sekolah guru. Ya, ya tapi di sekolah juga untuk ngajar jadi dosen, dosen di sekolah guru. <guruh> oh <t> ambisinya luar biasa. Luar biasa luar biasa. Waktu -waktu, tapi ya capek lah. Yeah. Tiap malam. Terus akhirnya ya. Ad, setelah dari chat apa? <t> <t> apa namanya? Setelah dari pabrik chat kan ada. Kan akhirnya nah setelah itu Tapi sebelum itu <saya>, saya punya teman baik di KBRI Pak Sulaiman Sulaiman ya. dia sudah sejak dari dulu ya baris sudah lah ke tengah saja lah katanya udah hmm. ya saya bilang kalau belum ada kerjaan di denama saya tinggal kerjaan di sini gitu ya hmm. Dan akhirnya waktu itu ada kelowongan di KBRI hmm. untuk masuk imigrasi rutan besar bulus ya, ya. untuk imigrasi pernah ya ya saya akhirnya saya masuk di situ saya hmm. tinggalkan kerjaan saya di situ. yang di Solo ya akhirnya juga Nggak jadi diangkat resmi juga, ya. Ya nah, kan nggak bisa diangkat resmi, itu kan selalu, apa itu, lokal staff. Ya memang lokal staff, tapi kan juga Harus bisa diangkat, di, ya? diangkat oh, juga. Iya. Jadi diangkat. tidak diangkat jadi lokal staff? Nggak tidak sampai. diangkat lokal staff. Nah. Jadi masa percobaan setengah tahun, gitu. Mm -hmm. ya, Alasan resmi saya nggak tahu ya, tapi waktu itu mungkin ya masih banyak. Walaupun sekarang juga cendana-cendana masih berkuasa, namanya, tapi dulu lebih kuasa ya cendana. <laughs> <laughs> saya dianggap orang kritis terhadap Odo Baru. Oh, gitu. iya. ah, waktu itu lewat apa Mister dianggap kritisnya? Oh saya, nah, dulu saya dulu dari perjalanan itu nggak pernah dengar soalnya. Saya di Indonesia juga aktivis juga, oh. namanya. Dan di Kairo dulu saya termasuk orang yang tidak mau uh, untuk bahwa anggaran dasar PPI itu diganti menjadi Pancasila, uh. harus tetap Islam. Oh. jadi saya termasuk garis keras lah Bang. Ya. Ka, ka apa itu ya? <laughs> ya kadrun ya. belum ada Setelah kadrun. Mungkin saya kaderun kadrun kalau saya sebenarnya masih di Indonesia mungkin saya kadrun. <laughs> saya, yeah. Mungkin. Yeah. Sekarang aja ya enggak ya. <laughs> ya. Jadi waktu itu Saya bercanda aja ya. Enggak juga, <laughs> ya. waktu itu juga teman-teman saya yang tetap di Indonesia juga banyak ikut demo hmm. yang dulu waktu oh, itu gitu. menentang Undang-undang perkawinan yang baru, zaman oh. tahun berapa itu, oh, oh. Uh, tapi itu karena karena darah muda aja kali ya. Yang inginnya berontak, ya kan? Dan lingkungan saya dengan. juga, saya itu memang lingkungan, ya, apalah ya, yang mau dibilang fundamentalis lah barangkali. Oh iya, ya? saya juga pernah ngelempar gereja gitu, ngelempar uhuh. batu gitu uhuh. ya. ya, karena saya dengar, Belajar Islam Indonesia waktu itu kita kan dalam tanggung ketik ekstrim ya pokoknya mm. ya. ya. Negara Islam itu negara yang ideal gitu oh. ya, Mungkin saya masuk Hizb kali kalau tetap yeah, di sana, yeah, yeah. saya nggak yeah, yeah. tahulah ya. Uh. Tak, tahu juga. Mungkin nggak juga. Sekarang yeah. kan teman-teman saya itu juga udah banyak berubah juga yang sadar. Mm -mm. Ya, maksudnya saya juga dulu ya... Mungkin saya ikut partainya Yusril Issa partai Bulan Bintang. Mm -mm. Tapi akhirnya... Sa apa zaman era juga kan pro Jokowi ya, ya, ya. saya sangat senang sekali waktu dia pro Jokowi itu. Ya, ya. Nah, ini orang sadar nih <laughs> 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 ngamam <hampangnya> di politik dikit ya.